Oke, ini dia update terbaru klasemen sementara dan juga top skor Liga Voli Korea 2023-2024, yang mana pada pertandingan kali ini Respak Jungkwanjang berhadapan dengan GS Caltech, satu-satunya lawan yang belum pernah bisa dikalahkan oleh Respak di musim 2023 ini. Namun pada pertandingan kali ini semuanya berubah. Respak akhirnya bisa berubah menjadi tim yang sangat agresif dan tampil sangat luar biasa, hingga akhirnya berhasil mengalahkan GS Caltech untuk pertama kalinya dengan skor 3-0 tanpa balas. Dan untuk pertandingan kali ini Giovanna Milana terpilih menjadi MVP kembali dengan 14 poin dan tingkat keberhasilan 40%. Nah, dengan kemenangan 3-0 ini, maka Respak berhasil mengamankan 3 poin, sehingga poin klasemen Respak sekarang adalah 30 poin dan hanya terpaut 2 poin saja dengan IBK Altos yang ada di posisi 4. Sedangkan untuk GS Caltech meski kalah, tapi posisinya tetap di posisi 3 dengan raihan poin sementara 37 poin. Oke, selanjutnya kita beralih ke papan top skor. Untuk posisi 1, Silva dari GS Caltech masih tetap menjaga posisinya dengan 591 poin, disusul oleh Abercrombie dari IBK Altos dengan raihan poin sementara 567. Posisi 3 ada Bukiris dari Haipes dengan 525 poin. Posisi 4 ditempati oleh Moma Basoko dari Hyundai dengan 467 poin. Dan posisi 5 ada Jelena dari Pink Spiders dengan 460 poin. Oke, sekarang kita beralih ke jadwal selanjutnya. Untuk match selanjutnya, AI Papers akan berhadapan dengan Pink Spiders. Match yang sangat-sangat berat untuk AI Papers. Tapi mungkin saja bakalan ada kejutan kembali di pertandingan nanti. Jadi kita tunggu saja pertandingannya, di mana kedua tim akan bertemu pada hari Minggu 7 Januari 2024 jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat.